Via Valen tak lama lagi akan menjadi seorang istri dari Chef Rayolandi. Pernikahan mereka akan digelar hari ini. Berbagai rangkaian acara pun telah disiapkan dan dilakukan selama beberapa hari sebelumnya. Salah satunya adalah prosesi acara siraman Via Valen yang dilakukan pada Kamis, tanggal 14 Juli tahun 2022, yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun TV swasta. Dalam acara tersebut, Via Valen tampil pangling begitu cantik dengan memakai pakaian khas siraman yang juga dilengkapi oleh rompi melati. Menggelar rangkaian acara pernikahan dari hari ke hari tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Seperti yang kita ketahui, Via Valen merupakan salah satu pedangdut yang memiliki bayaran manggung cukup tinggi dalam sekali penampilannya. Selain itu ia juga memiliki berbagai bisnis lainnya untuk mengumpulkan pundi-pundi. Berikut ini beberapa sumber kekayaan Via Valen yang jarang sekali diketahui banyak orang, yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Penyanyi. Via Valen dikenal sebagai salah satu penyanyi dangdut terpopuler saat ini. Wanita yang disebut-sebut memiliki kemiripan wajah dengan Amanda Manopo itu mulai dikenal banyak orang lewat singlenya yang berjudul, Sayang. Sejak saat itu ia mulai sering kali tampil di layar kaca hingga ke berbagai daerah. Menariknya saat itu juga Via Valen sudah memiliki tarif panggung yang fantastis hingga puluhan juta rupiah dalam sekali penampilannya. Ia juga pernah disebut-sebut menyandang predikat sebagai pedangdut dengan bayaran termahal. Kariernya terus melejit seiring waktu, salah satunya yang paling membanggakan adalah membawakan tema song Asian Games 2018. 2. Iklan dan brand ambassador. Belakangan ini kita sering kali melihat wajah Via Valen di berbagai iklan televisi. Ya, biduan asal Sidoarjo tersebut memang menjadi bintang iklan dalam beberapa produk, selain itu ia juga menjadi brand ambassador produk lainnya. Tentu saja ini menjadi salah satu sumber pendapatannya yang cukup tinggi bagi sang biduan. 3. Juri dan bintang televisi. Seperti yang kita ketahui, selain sebagai seorang penyanyi, Via Valen juga menjadi seorang juri dalam sebuah ajang pencarian bakat. Di samping itu ia juga sering kali menjadi bintang tamu dalam beberapa acara televisi. 4. YouTube. Pendapatan lainnya yang juga menghasilkan cuan tidak sedikit adalah dari YouTube dan Instagram. Seperti yang kita ketahui, Via Valen juga seorang konten kreator untuk channel YouTube pribadinya. Bahkan ia juga merilis beberapa single yang penghasilannya cukup besar. Hingga kini jumlah subscriber channel YouTube-nya lebih dari 2,9 juta. Selain itu ia juga sering kali endorse beberapa produk lewat laman Instagram pribadinya. 5. Bisnis kafe dan properti. Untuk menunjang kehidupannya di masa depan, Via Valen juga memiliki beberapa bisnis. Salah satunya adalah lapangan futsal yang dibukanya beberapa waktu lalu. Selain itu Via Valen juga dikabarkan memiliki beberapa kafe dan bisnis di dunia properti seperti perumahan.